Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jenal 91. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara mengobati bintitan, iritasi dan mata katarak ya. Bahan-bahan yang saya gunakan cukup simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya gunakan 2 siung bawang putih. Lalu kemudian saya gunakan jeruk lemon separuhnya aja ya. 1 gelas air matang. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama kita kupas terlebih dahulu bawang putihnya, lalu kita iris kecil-kecil ya. Ini bawang putihnya. Ini bawang putihnya sudah saya kupas dan saya cuci bersih ya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Lalu kita rebus menggunakan air 1 gelas. Masukkan air 1 gelas, lalu kita didihkan. Tunggu mendidih. Kemudian kita angkat ya. Kita masukkan ke dalam gelas ya. Lalu setelah minuman ini hangat, kita masukkan perasan jeruk lemonnya ya. Air perasan jeruk lemonnya. Minuman ini siap dikonsumsi pada waktu siang hari sesudah makan dan sebelum tidur malam ya. Jadi 2 kali sehari dalam 1 hari. Sangat simpel dan mudah ya teman-teman cara mengobati katarak, bintitan dan mata iritasi ya. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar channel ini selalu aktif dan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.